Paman Bonsai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Bonsai Gembong. Oke teman-teman Bonsai, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mensupport, mengikuti di channel saya sebelumnya. Oke teman Bonsai, untuk kali ini saya mau review untuk bahan Bonsai waru ekspos akar ya. Yang di video saya sebelumnya, untuk teman-teman banyak sekali yang komen di bawah deskripsi ataupun lewat WA ya, banyak sekali pertanyaan, dan saya mohon maaf mungkin mungkin ada salah satu teman yang kurang saya respon karena banyak sekali untuk chat WA saya pribadi yang masuk. Dan untuk teman-teman, untuk ekspos akar ini, untuk media tanam, tata cara penataan untuk media tanam, untuk pupuk, perawatan dan lain sebagainya sudah saya share ya, di sudah saya berbagi saya untuk video untuk teman-teman di video channel saya, di channel Bonsai Gembong. Dan untuk teman-teman yang belum menyimak untuk media tanam, perawatan dan lain sebagainya, nanti ada di bawah deskripsi ya. Di deskripsi saya nanti saya lampirkan untuk link video saya untuk tata cara membuat bahan bonsai ekspos akar, entah apapun itu sebenarnya sama ya, untuk langkah-langkahnya bagaimana penempatan pupuk, perawatan dan lain sebagainya, nanti ada di bawah deskripsi saya, untuk teman-teman bisa simak, bisa klik ya. Terus ini saya mau cek untuk bahan bonsai waru Taiwan ya, untuk ekspos akar yang kemarin sudah ada 6 kalau nggak salah saya melakukan cek untuk gronlong, terus saya bongkar sampai naikan pot sudah ada. Nanti ada di video saya, nanti saya juga sisipkan di bawah deskripsi ya, untuk linknya. Untuk teman-teman, kita tetap belajar bersama ya, karena saya juga pemula, juga baru belajar dari teman-teman senior. Saya berbagi untuk teman-teman yang pemula, saya juga pemula. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat cek untuk program akar ekspos akar untuk bahan bonsai waru kali ini. Kita nanti saya langsung mau kerjakan seperti apa. Tentunya untuk ekspos akar beda-beda ya, untuk kategori akarnya nanti seperti apa, karena kita tidak tahu. Kita tetap melawan alam ya. Kalau formal mungkin akan lebih enak ya, karena kalau formal tentu saja sudah 100% kakinya muter ya, jadi prosesnya sudah lain lagi kalau ekspos akar sama formal ya. Oke, kita langsung saja coba nanti lihat. Saya langsung mau kerjakan untuk tahap pertama, membuka dinding ground untuk ekspos akar yang biasa sebut orang tenarnya gronlong ya. Oke, kita langsung saja mengerjakan bahan ini ya. Thank you.
sekarang misalnya selesai ya untuk pembongkaran bahan bonsai waru ekspos akar ini. Ini sementara saya biarkan begini dulu. Ini tadi saya kasih pupuk kandang ya, pupuk kandang, terus saya timbun pakai bekas tanah yang saya bongkar tadi. Ini saya masih los, baik di atas ya, masih los. Untuk los-losannya tadi yang di atas untuk bentuk karakter ini, akar-akar ini biar besar dulu ya. Dan mungkin nanti ada kita tahap lanjutan melukai ya, untuk melukai pemahatan atau nanti untuk karakter tua atau alur yang lainnya, nanti kita tunggu dulu sambil menunggu perkembangan besar batang ini biar kokoh, biar nanti akar ini menjadi warna coklat dulu, baru saya tahap berikutnya untuk melukai ini. Setelan paling nanti kita potongnya di sini ya, kita tidak tahu nanti, kita tunggu perkembangannya dulu. Ini sementara biar begini dulu. Dan teman-teman di video saya di channel sebelumnya sebenarnya udah saya berbagi untuk media tanam penataan dan sebagainya untuk bahan bonsai ekspos akar apapun itu. Ini saya ambil contoh untuk bahan bonsai waru karena waru perkembangannya sangat lumayan ya, cepat sekali untuk membuat bahan-bahan bonsai kayak seperti ini. Ini nanti paling saya potongnya di sini ya. Oke teman-teman, saya cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini tadi menginspirasi, karena untuk ekspos akar setelnya juga kita tidak tahu ya, untuk pembongkaran akarnya tidak mungkin selalu sama antara programan satu yang dengan yang lainnya. Kita tidak seperti lain dengan formal ya, kalau formal udah jelas ya kakinya muter biasa teman-teman, di media sosial banyak juga, dan ini ekspos akar tentunya bahannya kalau kita bongkar pasti lain-lain mengikuti style yang sudah ada. Kita mengikuti akarnya bagaimana, atasnya nanti kita paling juga mengikuti juga. Nanti mungkin belum tahu juga nanti ini dibuang apa tidak, tapi kita lihat dulu perkembangannya, titik tunas baru mungkin ada, nanti tinggal kita pengembangan diri. Oke, dari kami channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.